Iran tidak takut digertak F-35 dan kapal perang Amerika Serikat, begini respon Teheran. ما در وزارت دفاع هر روز شاهد این هستیم که محصولات جدیدی رو که با آخرین فناوری های روز سازماندهی شده دارن تولید میکنن. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Amerika Serikat telah mengirim kapal perang dan jet tempur F-16 di kawasan Teluk Persia, sedang mengirim lagi jet tempur siluman F-35 dan tambahan F-16 untuk mencegah Iran menyita lebih banyak lagi kapal tanker minyak. Namun Teheran tidak takut dengan gertakan Washington tersebut. Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Reza Astiani, mengabaikan keputusan Amerika mengerahkan aset-aset tempurnya ke Teluk Persia. Dia menekankan bahwa Iran memproyeksikan kekuatan di kawasan dan sekitarnya tanpa merasakan ancaman apapun. Dia membuat pernyataan di sela-sela sesi kabinet pada hari Rabu di Teheran setelah Pentagon mengumumkan keputusannya untuk mengirim jet tempur tambahan dan aset angkatan laut ke wilayah Teluk Persia meskipun ada peringatan dari Iran. Iran tidak peduli dengan Amerika Serikat yang mengejar urusannya sendiri. Pada dasarnya, Republik Islam telah mencapai tahap kekuatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dapat mengancamnya sama sekali, lanjut Astiani seperti dikutip dari AFP. Jenderal itu menambahkan bahwa Iran telah melewati level itu, mulai memainkan peran regional dan internasional. Kami mengejar permainan peran itu. Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengecam keputusan Amerika Serikat mengirim jet tempur ke Teluk Persia sebagai tindakan destabilisasi dan provokatif, menekankan bahwa Iran memiliki hak untuk menunjukkan reaksi untuk memastikan keamanan maritim dan penerbangan di kawasan tersebut. Mengingat kontrol dan kemampuan angkatan bersenjatanya dalam hal keamanan navigasi dan penerbangan di wilayah Teluk Persia, Iran berhak untuk membuat tindakan yang diperlukan. Pengaturan pencegahan sesuai dengan aturan dan peraturan hukum internasional akan menggunakan hak-haknya yang tidak dapat dicabut. Iran memantau dengan kepekaan dan akurasi setiap tindakan ilegal dan tidak konstruktif yang mempengaruhi keamanan kawasan dan akan memberikan perhatian khusus pada setiap tindakan provokatif dan ilegal, terutama di dekat perbatasannya, tegas Kanani. Pada Juni 2019, pasukan pertahanan udara Iran menembak jatuh drone mata-mata Amerika Serikat senilai $220 juta setelah melanggar wilayah udara Iran di atas Selat Hormuz. Pada Januari 2020, setelah Washington melancarkan serangan pembunuhan tanpa alasan terhadap Qasem Soleimani, komandan pasukan KUT IRGC, Iran membombardir sepasang pangkalan Amerika Serikat di Irak dengan sekitar selusin rudal balistik, menyebabkan lebih dari 100 tentara Amerika Serikat mengalami cedera otak traumatis. Pentagon pada hari Senin lalu mengumumkan pengerahan tambahan aset tempurnya ke kawasan Teluk Persia dengan dalih mencegah Iran merebut lebih banyak kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Menanggapi sejumlah peristiwa mengkhawatirkan baru-baru ini di Selat Hormuz, Menteri Pertahanan Lloyd Austin memerintahkan pengerahan kapal perusak USS Thomas Hartner, pesawat tempur F-35 dan pesawat tempur F-16 ke area tanggung jawab.
militer Amerika Serikat sudah memiliki F-16 dan A-10 Warthogs di wilayah tersebut yang terakhir telah berpatroli di sana lebih dari seminggu. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat pertama kali mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa F-16 dimaksud untuk memberikan perlindungan udara kepada kapal yang melintasi jalur perairan Selat Hormuz, rute pasokan penting untuk pengiriman minyak dunia dan bertindak sebagai pencegah untuk Iran. Gawat, Iran sedang perang Israel di semua lini. Israel minta bantuan Amerika Serikat namun Amerika menolak. Mengapa demikian? Iran kini turun gunung langsung dalam konfliknya bersama Zionis Israel. Pengiriman senjata menggunakan jalur khusus pun menjadi pukulan telak bagi militer Yahudi. Tidak hanya Iran saja yang turun gunung, namun negara seperti Suriah dan Lebanon juga masih ada di belakangnya dalam menumpas habis kekejaman Zionis. Tidak hanya pada konfliknya dengan Palestina, namun kebijakan-kebijakan Zionis yang salah kaprah juga membuat eskalasi makin memanas. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan Iran sedang berperang melawan Israel di semua lini. Komentar Menhan Zionis disampaikan hari Minggu kepada pasukan pertahanan Israel. IDF telah bertindak dan akan terus bertindak di semua arena dalam operasi terbuka dan rahasia di sepanjang perbatasan, melintasi perbatasan, bahkan jauh dari perbatasan, kata Jalan pada upacara peringatan khusus bagi mereka yang meninggal dalam pertempuran untuk Jaffa pada tahun 1948. Iran sedang mengobarkan perang gesekan Israel, kata Jalan seperti dikutip Jerusalem Post, melanjutkan upayanya untuk memantapkan dirinya di front utara dan pada saat yang sama mengirim proksi ke Yudea, Samaria, dan Gaza. Dia berbicara ketika IDF tetap bersiap untuk peningkatan kekerasan, meskipun ada ketenangan yang tidak nyaman setelah serangan roket terhadap Israel awal bulan ini di perbatasan selatan dan utaranya. Ini respon Jenderal Teheran pada hari Minggu di lembaga think tank Jerusalem Institute for Strategic Studies, menerbitkan pernyataan posisi yang memperingatkan perang semacam itu dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan rencana reformasi yudisialnya sehubungan dengan ancaman tersebut. Israel dilihat dari luar sebagai masyarakat yang tercabik-cabik secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk berfungsi, kata Jis dalam sebuah pernyataan yang menggemakan kata-kata salah satu rekan mereka.